Oke. Nah, hai teman-temanku semua. Ini kami lagi kembali ke hutan ini karena mesti ingatkan teman-teman beberapa hari yang lalu Selengot ini turun ke hutan langsung hujan gitu kan. Jadi hari ini kami ingin mengulangi kisah tragedi yang hari itu. Semoga ini tidak hujan lagi ya teman-teman gitu kan. Nah, ketemu lagi bersama kami Lengot dan Ciput yang hari ini kami mencari buah kemantan. Ada keput orang masuk? Belum. Nih, cari buah kemantan lagi teman-teman ke hutan yang cantik ini. Ini ada pohon bambu biasa. Nah, kalau itu rumahku di sana teman-teman, di rumahku tuh. Ha, kan dekat sekali bukan? Cuma nyebrang jalan kami udah bisa masuk ke hutan yang secantik ini, seindah ini, seadem ini. Keren sekali kami masuk di hutan. Rumahku di sana teman-teman, rumahku di sana. Nggak jauh kan? Nah, di hutannya. Rumah kami di sana. Kita ikut mereka juga mencari ini pohon karet, mencari buah kemantan ya teman-teman. Pohon karet yang dipakai, yang ditoreh bukan pakai ya. Ada enggak? Kayaknya hari ini kami tidak beruntung. Mungkin buahnya udah mulai habis atau gimana. Ada dapat enggak? Kecil. Mungkin buahnya udah mulai kecil, habis indah. Atau memang hari ini enggak ada angin. Biasanya kalau enggak ada angin enggak jatuh teman-teman. Iya. Kamu dapat ya Put? Satu. Ya, dia baru dapat satu. Wow, aku menemukannya. Itu dia teman-teman. Lumayan lah ya. Buahnya imut-imut. Hari ini dapatnya lucu-lucu. Iya, hari ini imut-imut ya. Gak apa-apa, yang penting dapat aja dulu. Selamat bergabung Alex 69. Dengar gak sih kak suaranya? Dengar, kecil pun dengar. Oke. Okay. Alex ke mana itu? Jadi teman-teman, wow. Ini hutannya masih sangat itu ya, semak belukar teman-teman. Ini benar-benar masih asli dan asri, masih asri dan asli gitu lah ya. So, kami memutar-mutar ke hutan ini mencari buah kemantan. Semoga kami dapat banyak. Tapi teman-teman, di sini kan ada daun berduri. Ini berduri, kita tidak boleh lewat itu. Tidak boleh injak itu. Biarpun kita pakai sendal. Aku pakai sendal kebanggaannya, swallow. Aduh. Kita harus hati-hati, takut. Itu kita injak. Injak duri. Mana? Itu buah, itu apa tuh? Buah hutan, bukan buah kubal. Kamu lihat kan buah kemantannya? Gimana, enggak ada ya? Ngapa sendalmu in? Iya, sendal kamu tuh ada durinya kemarin. Itu dia, sendalnya ada duri. Iya, kemarin kakak pakai juga ada durinya. Kami lagi di hutan. Yang hutan yang di ujung sana rumahku. Ini kalau bambu ini teman-teman. Ini aduh itu. Aduh, keluarlah bahasa kampungku. Akai itu artinya aduh teman-teman. Sakit benar ya kena duri yang aku bilang tadi, duri itu, duri pohon itu teman-teman. Terus ini bambu teman-teman, ini bambu tinggi sekali. Sebenarnya bambu ini bisa dipakai untuk lantai, bisa juga dipakai untuk meja dan kursi, terus bisa juga dipakai untuk kami biasanya masak ikan yang kita cincang-cincang atau ayam kita cincang-cincang dicampur dengan bumbu-bumbu alami. Kata, kayak kalau kesini aku pakai sepatu kecambrang dan lain-lain. Ini kita masak di dalam bambu. Wah, itu teman-teman. Wow, dia menemukannya. Kami di Kalimantan Barat. Ini ada buah satu lagi. Nah, ini loh buah. Itu bukan sih dia buah kemantan. Buah kemantan tuh buah yang ada di Kalimantan Barat. Biasanya cuma ada di Kalimantan Barat. Tuh satu biji tuh. Ada tiduri. Ada khas tersendiri, manis dan asam. Cuma ada di Kalimantan loh, maka namanya buah kemantan. Yups.
Pakai bahasa Jawa lah, Put. Kamu orang Jawa. Jadi kami ini udah selesai, Kamis. Mau pulang aja, teman-teman, karena awal lanjut mencari Donobi karena tidak banyak buahnya. Oh, berarti kayak lo tuh sudah. Itu ada itu. Apa? Rebung. Rebung itu tidak bisa dimakan. Tidak. Ini rebung bulu. Bulu tuh nyuruh rematik. Soalnya asamnya tinggi tuh. Terus itu apa lagi? Pahit ya. Tengoklah, tidak pernah itu. Iya. Tapi biasa kadang ada juga yang mau makan, kalau kita jangan langsung itu kan, Miss. Langsung rasa asam urat gitu. Tuh, rumah aku di sana, teman-teman. Jadi kami melanjut mencari apa, Miss? Kami mau minta Danubi tetangga, teman-teman, karena memang kami ada Danubinya tapi diambil setiap hari, jadi habis. Coba kamu ambil buah itu dah. Buah jambu lagan tuh dah. Minta 5 biji dong. Ini bes. Ini buah jambu monyet. Oh iya, ini jambu monyet. Biasa kalau di kampung anak-anak sambil main sore tuh ngambil ini dan dikejar sama emak-emaknya. Aduh, aku digigit. Digigit semut. Ternyata di sini juga banyak semut api, teman-teman, kayak gini. Apa sih ini? Bahasa Indonesianya apa, Miss? Bahasa kampungku dikesak, teman-teman, angkrang kah? Sakit benar kan ada. Semut terbang. Ih, banyak. Kami digigit semut merah. Angkrang kan namanya, angkrang. Bahasa kampungku namanya kesak. Sakit Sekarang kami keluar hutan. Kami melanjutkan pencarian yang kedua. Kami masih meminta itu dan ubi tetangga. Apalah kerja dia? Aku pengen minjam sendal, Om. Sendal sepatu. Kena duri. Itu kakinya. Sakit. Iya. Wow, ini buah jambu mereka yang kemarin manis ya, Miss. Habis ya? Habislah, rontok itu. Jadi kemarin tuh nyarinya di sana lah. Yuk masuk, Miss. Kayak pedih mah kaki buka. Izin jadi tamu. Ya. Udah lah, udah lah. Kamu terima dia jadi tamu kan, dia minta itu. Nah. Kamu gini kan kameranya biar orang nampak itu. Mana ngalir, enggak dihidupkan. Itu biasa ya. Habis ini kami mau nerawas. Jadi ya, ini ada apa nih? Ada bling. Aku enggak ngerti sih, maksudnya mana? Ini jadi tamu nih. Aduh, dia ada masuk, Om. Jadi kami mau ke sana dulu, guys. Tuh, ini pohon pisang. Ini pohon apa ya? Pohon. Ini pohon buah asam. Tuh bukitnya. Dia siapa? Dia tak jadi tamu. Jadi teman-teman, yang itu sambil live TikTok. Udah diterima itu. Terus yang satu sana. Jadi jalannya kemana? Kami ini udah izin minta apa tuh? Udah di mobil tetangga, teman-teman. Jadi kami hutan sendiri. Kelapnya. Ini sih, Bu. Hutan. Dari Denubi. Ini ndak lagi dibuat-buat ya, teman-teman. Memang benar-benar mencari Denubi nih. Bersama Lengot dan Ciput. Kak,
merah kan udah tumbuh enggak? Iya, dia kan kalau diambil enak dia. Jadi oh, Put, dan Nubis ini Put. Ini Put, jangan yang tua Put. Gimana cara ngambilin ubi? Oke, gitu ya. Ini gadis Dayak sedang mengambilin ubi, atau bahasa kampung kami itu daun pela. Ada lagi bahasanya si Iin tuh daun apa, Mi? Daun ubi. Bukanlah, bahasa kampungmu apa? Daun ubi. Daun keribang kali. Put, sini yang muda-muda. Itu yang di sana sibuk juga. Jadi ini kalau ubi itu cukup ditanam sekali teman-teman. Jadi dia ada rebah, ada rebah nih tumbuh lagi kayak gini. Tidak perlu ditanam nih daun tuanya. Kalau di Kalimantan enaknya nanti kayak gini. Ubinya tuh banyak dan ubinya banyak, hutannya masih banyak. Terus itu apa tuh? Kita mau sayur, serutan kayak rebung, tinggal hutan gitu kan. Ini Nubi tuh mau dimasak apa nih nanti nih? Masak gulai. Oh, direbus-rebus juga enak kok. Udah enak. Di ini kalau daun ubi di Kalimantan ini muda-muda gini teman-teman. Wow, ini lihat tuh, lihat pohonnya ya. Nah, itu pucuknya. Kita ambil deh. Serunya. Coba kalau di Pontianak tuh Put, Epit, Eput. Dulu kakak masih di sana, ini aja yang tua gini diambil, Miss. Di Pontianak tuh untuk main, bukan, memang karena memang di sana ubinya tuh dan ubi susah kan, nggak kayak kita di sini. Musik kita tuh sampai kedengaran sampai sini ya. Kan kedengaran jelas sampai sini ya? Sampai sini juga kedengaran jelas. Ini lagu kita kah bukan sih? Miss, sini ya Miss. Sini banyak nih. Jadi ini kayaknya enggak ditanam Miss, dia tumbuh sendiri tuh. Iya. Lihat dah rebah. Aku ngikut itunya. Tengok dah habis penuh tumbuh kan? Iya. Banyak ya dapatnya ya? Banyak ya? Lumayan. Ini mau kalau di bahasa kampung, bukan bahasa kampung lagi sih. Biasanya kalau diolah, kami kan orang kampung, jadi lidah kampung tidak bisa ditinggal. Kalau diolah, ditumbuk. Jadi ini kita lepas dulu kan, kita tumbuk itu, lalu kita masak. Entah dia masak rebus-rebus, campur ikan atau kita masak gulai. Oh my god, itu enak sekali teman-teman. Wow, ada belalang. Iya, cuman kan. Kita itu lebih suka direbus-rebus ya. Ini daun kleban, ini kalau bisa dijadikan obat alami teman-teman. Jadi orang tua zaman dahulu jauh dari rumah sakit, puskesmas, mantri, bidan, dokter dan lain-lain, kalau sakit perut ladang tuh berkembung misalnya tidak bisa kentut atau apalagi BAB, cukup pakai ini aja. Daun ini di kita apa ya, simpan dulu di atas api dengan jarak yang tidak terlalu dekat, dah agak layu. Terus kita gosok-gosok gitu loh, dari gosok-gosok tempel deh ke perutnya. Itu percaya tidak percaya, karena mungkin hasilnya hangat juga ya, itu langsung kentut gitu. Jadi kalau dulu aku bersama almarhum nenekku kalau ke ladang ya kayak gitu teman-teman. Kalau kembung nenekku cepat-cepat ambilin aku daun
Kleban, bahasa kampungnya daun kleban, aku enggak tahu bahasa Indonesianya apa. Kayak itu masih yang rebung peri itu lah. Itu peri, itu enggak boleh dimakan. Ini juga bekas itu ya. Wow. Tuh. Jadi kami itu paling senang kalau udah hutan, teman-teman. Kalau di rumah kan ada 6. Jadi giliran ke hutan tuh mereka pada rebutan gitu. Nih. Karena seru. Yang satu mana ya? Dia lagi sana. Ini bambu ya. Wow, hutannya masih asli. Dan asli. Ini bambu, teman-teman. Bambu kan, jika ini berada di tangan yang tepat, udah bisa jadikan kursi, meja. Wow, ini ada pakis. Teman-teman tahu enggak, ini ada pakis. Pakis ini dah agak tua ya, kalau dia masih muda juga enak ditumis. Campur ikan teri, campur atau udang ebi sekalipun, enak sekali. Jadi kami mau balik ke rumah, teman-teman. Balik ke rumah dulu karena udah dapat banyak. Sekarang kami mau pulang ya. Ayo ikutin terus kami mencari sayur bersama kami nanti sampai rumah setelah kami olah. Kami akan kasih tahu teman-teman gimana cara memasaknya. Sederhana teman. Tuh Kak Putri lagi berjuang mencari dan ubi. Wow, ternyata banyak juga dia dapat dia. Nanti kita mau diapain nih? Kalau mau ditumbuk, kan kakak ada makanan ubi tumbuk ya. Oke, sekian dari kami ya teman-teman. Terima kasih sudah melihat kami berburu tanaman di hutan, mencari dan ubi, mencari buah kemantan. Oke deh, itu ada bukit kelamnya. Salam dari kaki Bukit Kelam, Sintang, Kalimantan Barat. Bye-bye.